Udah lama gak punya rambut panjang, jadi udah lama gak keriting gitu. Iya, iya banget. Susah ya nih? Gak bisa keriting. Cuman udah lupa caranya. Iya. Sakit gak sih kalau sakit? Bilang enggak. Ih, mata. Ini aku bisa luas gini, Cile. Gak apa-apa. Mau buat itu. Mungkin. Jadi tadi aku udah catokin rambut aku segini. Nanti tiba-tiba nawarin. Nanti catokin enggak? Aku suka banget. Hai, selamat sore. Berarti siapa juga? Iya. Make up dulu guys. Udah lupa punya rambut panjang. Kalau kepanasan dia kecilin aja. Cik, kalau sakit bilang ya Cik? Enggak. Keren banget. Kamu gak bisa kalau ngerambutin orang. Nah, ini paling bisa tau. Waktu aku di Jepang juga di keritingin. Oh gitu, dulu gak ada itu ya? Gak ada kakak aku kan? Gak ada. Gak orang Jepang itu juga. Yang pas kita pergi itu loh. Yang kata doang kan? Yang pas Yukata kan ada orang Jepang kan. Yang pas kita kayak pergi-pergi gitu. Gak cocok. Kalau aku gak di keritingin aku gak bakal nyatok sih. Aku gak males banget keritingin rambut sendiri. Rambut aku ini panjang banget nih. Kayak hampir sekamu, cepet banget ya sih. Ini kamu dari November, deh. Kita rambut. Iya. Rambut lagi, kan? Bisa aku hampir ngebut rambut Anin. Hampir 3 bulan. Jelek banget rambut aku, mohon maaf ya. Ini rambutku juga udah panjang. Tapi kok aku rambut panjang malah tambah ini ya? Jadi kering. Padahal rambut panjang enggak. Kebalingan keramas kalau gitu. Emang iya? Cuman sekarang jadi keramas mulu enggak sih? Iya. Aku tiap hari. Dua kali. Aku dulu juga tiap hari, cuma kayak ini sekarang kayak sering banget gitu. Kayak misalkan kita mandi pagi nih, keramas. Pulangnya keramas lagi kan? Latihan, terus keramas lagi gitu. Emang kok sering keramas malah bikin kering ya? Kayaknya. Kalau aku ini loh bercabang itu. Iya, kalau kering pasti bercabang. Oh iya. Dulu dua om aku, om dari mama sama dari papa juga sama-sama punya salon dua-duanya. Bodoh ibu zo. Nih, dua nih kayak bodoh. Kamu tap video itu ya? Iya. Iya. Semua maksudnya. Di samping itu.
di sini? Kemarin sih di sebelah. Oh. Tapi kalau aku udah kerja tim, nggak kok aman. Aku masuk ya kalau. Di sini apa di samping kak? Di sini aja. Enggak, tadi di depan kak. Di sini rambutnya gampang lurus ya? Gampang banget. Makanya aku catokan dulu kan, tancap dulu. Ini jadi rusak. Kangen rambut panjang karena kangen di keriting. Iya. Kayak kemarin, jadi kemarin aku lihat di YouTube kayak yang graduation-nya Kayona gitu-gitu. Gila, rambut aku pas RSI masih panjang banget. Iya banget, iya banget. Pengen kangen di keriting. Pengen di keriting. Kalau pakai baju pergi gitu kayak bagus gitu kan? Iya. Ini kayak enggak kayak badai gitu, gitu aja ya lah. Kemarin kan kayak udah lah gini aja. Ya bahkan aku kalau rambut pendek di keriting kayak kalau nggak diangkat pun jadi gitu ya. Jadi kayak lurus-lurus aja rambutnya. Kalau udah lucu banget ya? Emas banget makin ini. Mirip banget sama apa kali. Makin gede makin mirip Mbak Kinal ya? Iya. Tapi dagunya Mbak Kinal banget. Iya. Bibirnya gak sih? Bibirnya, eh, tapi cantik. Matanya juga cantik banget. Jadi cantik banget. Iya, cat rambut. Ih, bagus. Eh, dia di itu ya? Di cat. Bagus ya rambut bulunya. Bagus sih. Ini bagus. Cantik ya? Welcome to Salon 48. Salon Anin 48. KR enggak apa KR. Kok enggak KR? Nasi goreng di tempat kalian berapa tuh? Kata Ima, saya 27.000. Hah? Nasi goreng? Mahal banget. Ya Allah. Kirain kan kita kasih yang paling enak. Masih, iyalah. Meskipun datangnya biasa aja. Mahal banget nasi goreng 27. Mahal banget. Mahal. Kayaknya di mall muslim ya? Itu di mall ya guys. Oke, jadi nanti kalau enggak aku nungguin Lala. Lala? Enggak, oh, kamu bareng Lala? Enggak, ada, soalnya dia kan masih lama kan. Dia ngapain sih? Enggak tahu. Ada apa? Tadi? Ini Oh. Terus? Kalau dia kan masih lama. Kalau masih lama aku jadinya deket sini. Tapi kalau kamu mau ya udah di sana yang mur-mur. Nanti Lala ikut enggak? 12.000. Nasi gorengnya nasi aking apa nasi perak? Sisanya pizzanya mana? Udah habis gitu. Kamu mau ikut ya, Ci? Gak tau nanti. Kan aku bingung. Apa-apa? Jadi nah, eh, tapi mahal sih. Ya udah, kayak sekali makan tuh kayak maksud aku tapi worth it, sushi itu worth it banget. Enggak
mereka mau beres-beres ini. Masih nge-lag enggak, guys? Bismillah, gracias kalau nge-lag. Hehe, maaf ya. Sinyal aku jelek. Kupu-kupu kucing ih. Double. Takutin ada semua. Emang kamu takut kupu-kupu? Iya, kemarin aku dikejar kupu. Di mana? Di itu. Emang iya? Iya. Jauh banget, bener-bener aku lagi shower dikejar aku. Kupu-kupu itu bagus tau, berarti kamu kayak princess tau gak sih kayak kupu-kupu. Itu kupunya hitam, serem. Jangan-jangan kupu-kupu. Serem kan guys, kemarin kupu.
sama kupu-kupu. Kupu-kupu malam. Oh iya. Oh, Be. Aku pengen bawa nasi Be. Tapi tak kupu-kupu. Apa salah kupu-kupu? Kupu-kupu shaming. Kupu-kupu itu. Arah. Oh ini. Aku kasih aku apa sekalian ini. Aku gini aja terus 2 jam. Aku jadi ingat kamu stiker kocok terus dikirim di grup terus jadi si marah. Terus dikick aku dari grup. Dikick. Cek sih. Kuning kecil. Tema kali ini adalah makeup sendiri, guys. Sini aku makeup. Gak bakal fail, sumpah. Karena aja aku makeupin. Pengen sih makeup. Kecuali glowing, guys. Banget. Kayak pengen pakai sendal, tau gak sih? Ya, aku juga sendal, bener-bener sendal. Ini kurma, guys. Dapat disco, makasih. Itu soalnya ada di mukaku. Pindah setting. Makasih Kak Farhan. Setting banget, guys. Iya nih. Ih. Iya nih. Setting baru, guys. Ih. Jadi telinga aku, guys. Iya nih, gila kecoa enggak jijik giliran kupu-kupu aneh banget. Kok bisa ya? Kenapa ya, guys? Iya, aku aja terjijik sih. Oh, ih, Ani nih, ih, geli. Tetap geli ya aku. Lu aku pertama geli tapi ih nggak mau, nggak mau banget. Ih, Ani. Oh my god. Untuk sekarang aku nggak fobia banget sama kecoa. Kayak cicak tuh baru gila banget. Tapi nggak mau. Ih. Puasa bersama. Tuh siapa bersama kecoa? Ih. Merinding. Merinding. Ah, hai. Makan dong. Tahan. Enggak tahu kotornya. Ih, kotor kan nih. Ini buat rambut. Ya, itu masih enggak teraman. Nah, kalau disuntikan kotor ada mana? Di kita boleh hujan. Oh. Kamu mau kredit enggak? Sini aku cocokin. Mau masuk. Cocok. Tapi aku masih enggak sama. Baru. Ini aja cari. I want you to know that I'm never leaving. Enggak bisa masukin. Enggak apa-apa. Thank you.
kecoa di warna pink tau, sumpah. Ada tau, aku pernah nemuin dia kayak, kayak masih baby. Kayak albino deh. Albino apa? Kecoa jadi kecoa putih. Hah? Emang ada kecoa putih? Ada. Hah? Terus di pas di Jepang aku nemuin kecoa, dia bulat banget, bulat, habis itu hitam. Iya iya, kalau di Jepang kayak gitu ya kecoanya, bulat gitu. Saya makan nasi bulat bulat. Ya, aku yang akan sushi. Dan beli bagian kali dia ya, iya guys. Kok kalian tahu sih? Keren deh. Agak anin. Ini bisa aja nih sekarang aku potong beneran. Bisa banget. Habis itu besok nyesel. Tapi aku tahu buat next aku gimanain dari aku nih. Bagus. Bagusnya kayak gitu. Tapi kalau cat aku mau cat. Au! Pemakaian makeup sakral ini, Elena. Gampang banget, gak ngaca juga. Hah? Gila banget. Ini makeup terus. Emang ada avatar kecoa? Gak ada kan? Ada tau, Nin. Demi apa? Ada. Mereka aja punya avatar cicak. Demi apa? Iya. Prank aku lagi pakai avatar cincang, solo. Apa aku potong poni dikit gini ya, segini? Enggak. Segini? Enggak, oke. Nanti besok nyesel. Poniku kapan cepet panjangnya? Padahal aku pengen rambut panjang, poninya panjang. Aku udah hidupin ya. Hidupin apa? Cetokan. Thank you. Bikin domino bareng Grace, soalnya Shani gak mau. Emang iya? Iya, kayaknya dia gak mau deh. Dia udah gak mau, tapi
aku diajak bikin TikTok kecuali kemarin dia ngajakin aku kayak nenek kamu yang deket sini itu yang awal. Iya. Itu lama nggak ya ini syutingnya? Syutingnya? Iya, ya, paling cuma 10 menit. Oh iya. Iya. Oh iya, pakai ini sama kayak kemarin. Emang sama? Iya, beda tau. Lihat deh. Emang sama. Di sini ini. Sulit apa kita buat? Makanya. Ya, tutupnya mana, guys? Oh, ini, guys. Pasti benar-benar main warna-warna. Makanya ingetin dong. Jadi aku makan pempek, aku tadi goreng pempek. Ih mau. Itu Kak Bobong beli pempek aku. Minta aja kuahnya. Oh iya, ini pengen kuahnya nih. Minta goreng sekarang biar kamu bisa makan. Dia bisa makan sekarang, gorengnya sekarang. Kalau Putri beli juga pempek. Terus dia goreng sekarang. Mau apa ya? Mau gak ya dia? Tau. Apa yang makan? Gracia lagi make up guys, makanya dia diem. Konsep tau kalau make up. Jauh banget pilih. Ih. Iya nih takut. Kenapa? Dan nggak sampai satu menit. Nggak ada belas orang gini-gini doang. Hehe.
banget sih. Lihat bedanya. Ah, malu sama. Pantesan jajan dari tadi. Guys, kayaknya dari tadi kemute ya. Lucu. Ini kenapa sih? Oh ya, maaf. Jangan yang gerak-gerak. Oke. Kalau aku gerak, Adin juga gerak. Masuk kan? Bawahnya masuk. Bawahnya masih keluar aja ya. Cobain kapan-kapan nih, aku cobain susah ini rambutnya pendek. Iya, aku nggak bisa nyatok sendiri kalau rambut pendek, takut kena. Ini udah miring-miring di bawah ini. Oh, emang ini miring ya? Yeah. Gini. Jatuhin angin mulut ya. Hati-hati guys, cat mulutnya. Abis ini kalian tahu cara nyatokin orang dengan baik dan benar gimana? Tapi rambut jelasnya udah lurus, jadi nggak apa-apa kalau nggak dicatok juga. Kamu takut tuh? Emang rambut kamu gimana? Aku kayak ngebangun-bangun aja gitu. Kalau nggak langsung di hair dryer ya, tapi kalau di hair dryer mah lurus. Oh iya. Kalau di air dryer kamu pakai sisir itu gak yang buat masuk nanti? Iya. Sisir biasa, iya. Gak pakai sisir. Bukannya air dryer bikin mengembang justru? Enggak, kan pakai air dryer Xiaomi. Oh iya.
Serius guys. Karena secepat itu nanti nggak panas, panasnya tapi nggak bikin rusak rambutnya. Secepat itu keringannya. 5 menit lah. Tapi cetokan ini enak banget ya sih, ya kan? Kayak langsung jadi gitu. Keriting juga enak, kayak langsung sekali set, dah jadi. Cetokan ini yang bagus. Cetokan Cina. Xiaomi bikin cetokan dong. Ya udah, ya udah. Cetokan dong. S3 marketing nih katanya. Tapi jujur aku pakai itu. Itu guys, cari catok kiri dulu baru kanan. Oh, shit. Kaget. Panas guys. Ya? Maaf ya. Atau mau turunin aja nih panasnya? Ya, tadi emang kena itunya besinya. Aduh. Biasa. Sorry. Enggak deh kayaknya, atau enggak paling enggak ada, yang ada, biasa. Enggak ada. Enggak apa? Masa merah? Oh, pantes untuk merah. Iya, kan gue Imlek. Kita kan Imlek. Tanggal 12 Jumat ini guys, Imlek guys. Ampau namai. Cai hang pau namai. Ampau namai. Bisa ampauan tahun ini sebetulnya. Harus aku balik nih. Ya dapat ampau. Palembang. Iya. Karena aku juga rayain. Seru banget. Tapi tahun ini pokoknya gak boleh ke rumah oma. Karena? Karena takut. Karena iya sih, bener. Berarti gak sih kayak kasihan. Ih bagus. Bagus guys catokanannya. The power of catokan Cishani dan tangan Anin. MNTB. Bagus sih. Thank you lampu diskonya Pak X. Jadi di showroom kamu lagi ya? Ini aku udah itu. Di showroom aku lagi disco.
Masih nge-live gak di showroom aku? Makan apa itu? Pancong. Enggak, ada. Hah? Emang ada? Siapa punya? Punya. Oh. Kamu aja. Tapi kemarin sudah siap semuanya. Main kita swap. Kamu mau duduk ya? Enggak, karena kamu ambil. Makasih Anin. Sudah mencatat aku. G Gre pengen mode on. Aku tahu muka-muka Gracia. Teman-temanku emang peka tau. Bilang enggak tapi ngangguk. Tumben Abin gak pelit makanan. Anin gak pernah pelit makanan weh. Sama aku pelit. Nanti? Iya. Enggak weh. Iya. Enggak. Sama orang-orang tertentu aja. Sama aku gak pelit guys. Soalnya muka gelasnya kalau pengen tuh kelihatan banget. Terus kayak iba gitu ya kamu juga. Iya. Tunggu Shani. Tunggu Shani. Iya kan emang nunggu kan bareng. Ya udah ganti aja duluan. Ini kakak Kak Desi wardrobe marah-marah sama kita guys. Marahin dong guys. Marahin. Cepet now. Kak, ceritain Capricorn gimana? Capricorn tuh paling terbaik. Weh, jelas. Karena itu zodiak tertinggi itu adalah Capricorn. Ya, jadi jangan pernah mempermainkan Capricorn atau bermain-main dengan Capricorn. Die. Jangan main-main. Ayo. Ya udah guys, dulu cepetan. Mau kemana sih emang? Ih. Muat kok muat, aku yang punya ini nih. Aku yang berjalan. Dia itu yang punya. Aku yang punya. Virgo terbaik. Gak ada Virgo terbaik. Leo kak, Leo. Virgo. Katanya Leo. Gila, gue lah. Ayo, egois. Sini kak, kalau Capricorn cocoknya sama siapa? Virgo apa kak? Sebenarnya Capricorn itu cocoknya sama Virgo dan Taurus. Emang? Virgo dan Taurus, cuman bapakku Taurus. Kalau dalam untuk pernikahan, untuk kedepannya lebih baik Taurus. Oh ya? Siapa yang Taurus? Aku Virgo, ini Capricorn, makanya kita cocok. Nikah yuk. Ya kan kak, kita cocok kan? Gak cocok, tapi lebih baik berteman. Wih, ya masa? Iya, ya. Suara mirip Kamelodi. Assalamualaikum. Libra diem aja. Libra gimana Libra? Aduh Libra. Iya. Libra, aduh.
gimana enggak ya? Sih. Enggak sih, enggak banget. Dua terbaik tuh Capricorn. Siapa yang pakai ini? Dua siapa? Tuh udah empat kan? Kamu aja, kamu kurus. Aku ini aja nih. Sani? Iya. Ini siapa? Ini ada yang ada aku H deh. Coba ya. Ini siapa, Kak? Oh,